Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim pada 19 November bahwa Ukraina meluncurkan rudal jarak jauh buatan Amerika Serikat menyerang Oblast Bryansk, Rusia. Demikian dilaporkan kantor berita Rusia, TASS. Hal ini bertepatan dengan beberapa media Ukraina yang melaporkan bahwa, menurut sumber militer yang dirahasiakan, Ukraina berhasil menyerang fasilitas militer Rusia di Karachev, Bryansk Oblast. Jika dikonfirmasi, ini akan menandai pertama kalinya Ukraina menggunakan rudal jarak jauh buatan Amerika Serikat di wilayah Rusia sejak Washington melonggarkan pembatasan minggu lalu. Pasukan Kiev sebelumnya hanya mengerahkan persenjataan terhadap target Rusia di wilayah Ukraina yang diduduki. Klaim tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Seorang perwakilan militer Ukraina menolak mengomentari laporan tersebut. Pejabat Ukraina sebelumnya melaporkan serangan dengan persenjataan yang tidak disebutkan terhadap gudang senjata Rusia di Karachev pada malam hari tanggal 19 November, yang dilaporkan menyimpan amunisi artileri, termasuk amunisi Korea Utara, bom berpemandu kabupaten, rudal anti pesawat, dan amunisi peluncur roket. Dilansir salah satu media berpengaruh Kyiv Independent, seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kepada Reuters bahwa Ukraina telah meluncurkan 8 rudal Atacms ke fasilitas militer tersebut, dengan pertahanan udara Rusia mencegat 2 rudal tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim setelah serangan tersebut bahwa pasukannya menembak jatuh 5 rudal dan merusak 1 rudal Atacms. Serpihan rudal jatuh di fasilitas militer di Bryansk Oblast dan memicu kebakaran tetapi tidak menimbulkan korban atau kerusakan, diklaim kementerian tersebut. 12 ledakan sekunder terdengar sekitar pukul 2.30 pagi, staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan. Penduduk Karachev melaporkan ledakan dan detonasi, termasuk dugaan serangan terhadap pangkalan militer, sebagaimana dibagikan dalam obrolan lokal dan dilaporkan oleh outlet media Rusia Astra. Kota tersebut terletak lebih dari 100 km, 60 mil, dari perbatasan Ukraina. Rudal Atacms buatan Amerika Serikat memiliki jangkauan maksimum 300 km, 190 mil. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.